Ingat pesan ibu, jangan lupa menggunakan masker Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Bandung TV? Jumpa lagi bersama saya Krisanti di program terbaru Talk Show Jabar Terkini. Episode kali ini kami akan membahas tentunya berkaitan dalam bidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID-19 kali ini. Dan untuk membahas topik tersebut, saya tidak sendiri. Seperti biasa, saya akan bertemu langsung dengan narasumber-narasumber saya secara virtual yang sudah standby untuk bisa memberikan bahasan dan juga diskusi yang mungkin Anda perlukan saat ini. Yang pertama akan saya perkenalkan kepada Anda pemirsa Bandung TV, yaitu Bapak Dr. Haji Juhana MMPD. Beliau adalah Kadisdik Kabupaten Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sampurasun. Rampes, Bapak sudah di rumah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, oke. Oke, terima kasih sudah mengeluangkan waktu malam hari ini, Pak Juhana. Berikutnya yang kedua, saya akan perkenalkan kepada Anda pemirsa, beliau adalah Ketua Fagi Bapak Iwan Hermawan SPD MM. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang bersama teman-teman guru ya? Insya Allah bersama Pak Juhana. Bersama Pak Juhana. Kita selalu bersama-sama dengan beliau. Oke. Dan selain itu juga barangkali bisa mewakili curahan hati para emak di luar sana yang lebih dari 3 bulan ini berkecimpung dengan kegiatan anak-anaknya di rumah berhubungan dengan belajar di rumah. Kita akan coba dengarkan bagaimana sih keluh kesah kemudian pengalaman beliau berkaitan dengan mengajarkan anaknya di rumah. Nah, ini ada perwakilan dari orang tua siswa. Beliau adalah Ibu Vina Angelia Puspita, SOS MM. Assalamualaikum Ibu Vina, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Santi, alhamdulillah baik. Anak-anak aman ya malam hari ini? Aman, ada papahnya. Ada papahnya, perlu adanya kerjasama. Dan tidak hanya 3 narasumber saja yang hadir pada malam hari ini, tapi kita masih menunggu satu narasumber lagi berkaitan dengan kehadiran Ibu Haja Siti Muntama SAP. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Barat yang barangkali menjadi corong sebagai aspirasi kita sebagai masyarakat untuk bisa menyampaikan bagaimana inovasi-inovasi ataupun pendapat dari masyarakat berkaitan dengan penerapan sistem pendidikan di masa pandemi. Dan kalau kita lihat bahwa 7 bulan sudah kita lalui bersama berkaitan dengan situasi yang serba baru dan serba harus menguatkan kesabaran, apalagi para emak di luar sana yang mengurusi rumah tangga dan juga pendidikan anak-anaknya, karena memang banyak sekolah yang masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem daring. Nah, kita akan membahasnya lebih lengkap lagi bersama narasumber saya. Ada Pak Juhana, Pak Iwan, dan juga Ibu Vina setelah jeda berikut ini. Pernah terbayangkan sebelumnya bahwa kita akan memasuki situasi saat ini di mana semua anak sekolah di beragam tingkatan akan melakukan kegiatan belajar mengajarnya di rumah, dan guru pun tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung dan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan standar yang memang ada dalam kurikulum dengan memenuhi pencapaian-pencapaian. Kita akan coba berdiskusi mengenai bagaimana pendidikan yang kita jalani saat ini di masa pandemi. Saya akan langsung kepada Bapak Dr. Haji Juhana MMPD selaku Kadisdik Kabupaten Bandung berkaitan dengan kondisi sekolah pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung saat ini, bagaimana progresnya Pak Juhana, silahkan. Baik, terima kasih Teh Santi, iya. Kang Iwan dan Teh Vina serta pemirsa semuanya di mana pun berada, khususnya di Bandung. Alhamdulillah malah ya melalui kegiatan yang di Pratel saya baru
kegiatan pendidikan pada masa pandemik COVID-19 di Kabupaten Bandung tentunya merujuk kepada kebijakan nasional dari Mendikbud, kemudian dikolaborasikan juga dengan kebijakan-kebijakan di Kabupaten Bandung itu sendiri. Terutama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pertimbangan utama adalah kesehatan dan keselamatan siswa dan guru jangan sampai terpapar wabah COVID-19. Kemudian penyederhanaan kurikulum yang telah dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dimanfaatkan oleh teman-teman di Satuan Pendidikan atau sekolah supaya ada adaptasi terhadap kondisi pandemi. Sementara juga Mas Menteri sering mempopulerkan tentang pembelajaran secara daring atau kebijakan ini dikreasikan, diinovasikan oleh Kabupaten Bandung menjadi pengembangannya menjadi lebih banyak varian, banyak pola-pola diisyaratkan. Kita punya kurang lebih 10 pola pembelajaran. 10 pola diantaranya? Belajar dari. Jadi belajar di rumah saja dikembangkan menjadi belajar di rumah dengan daring, belajar di rumah daring, dan belajar di rumah kombinasi antara daring dan daring. Alhamdulillah atas 80% untuk kita sudah bisa secara atas itu. Emang hambatannya adalah sinyal Android dan kuota. Oke. Okay. Kita memanfaatkan pola-pola pemupa, jadi banyak cara pembelajaran mandiri, banyak pendidikan setaraan dengan menggunakan modulnya paket A, paket B, paket C itu jalan, gak ada masalah. Ini juga bisa diaduk sebetulnya. Homeschooling kenapa tidak gitu, dimanfaatkan kalau anak harus di rumah, itu saya kira bisa dikembangkan. Banyak contoh-contoh pengembangan pendidikan pada masa pandemi. Intinya buatan lokal kebijakan Kabupaten Bandung pembelajaran pandemi ini semuanya diharuskan, dianjurkan berbasis sabilungan, artinya berbasis gotong royong, artinya keterlibatan semua unsur, keterlibatan semua pihak, dan ini semua bertanggung jawab, bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, namun orang tua juga punya tanggung jawab. Corona telah mengingatkan kembali kepada kita tentang tri pusat pendidikan, bahwa pusat pendidikan itu ada tiga, sekolah satu, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, itu harus sudah mulai berfungsi. Tri pusat pendidikan sudah lama ini diperkenalkan oleh Kemendikbud. Banyak orang tua yang mungkin belum sadar tentang tugas-tugas pendidikan. Nah, oleh corona disadarkan barangkali bagaimana peran orang tua, peran keluarga dalam pendidikan anaknya pada masa pandemi, termasuk peran masyarakat. Jadi lintas sektor, lintas stakeholder, kita juga kerjasama dengan dinas kesehatan, puskesmas, badan bencana, humas, Satpol PP, TNI, Polri, semua terlibat bagaimana untuk menyelamatkan layanan pendidikan di Kabupaten Bandung. Begitu untuk sementara informasi perkembangan di Kabupaten Bandung, tidak ada krisis layanan pendidikan, semua berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Begitu Tes Andi. Oke, Pak Dr. Johana, ini luar biasa Kabupaten Bandung memiliki prestasi berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di beragam satuan pendidikan, dan kita lihat bahwa ternyata tadi kita ambil statement dari Pak Dokter berkaitan dengan peran untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak bukan hanya
tugas dari sekolah saja, tapi ada peran masyarakat, peran pihak lain, dan juga peran dari keluarga. Nah, kita coba tanyakan sejauh ini peranan yang dilaksanakan oleh keluarga demi menyukseskan pembelajaran daring bagaimana? Kita coba dengarkan pendapat dan dari Ibu Vina. Kita coba pengen cari tahu nih, Ibu Vina menangani berapa anak di level sekolah seperti apa? Oke, terima kasih Teh Santi. Kebetulan saat ini saya punya dua anak, tapi yang usia sekolah itu anak yang pertama ya. Saat ini anak saya itu usia 7 tahun, sekarang kelas 2. Dan walaupun tadi seperti yang Bapak Dr. Johana katakan bahwa ada tri pusat pendidikan ya, salah satunya keluarga juga punya tanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak-anak, tapi jujur saja memang masa pandemi ini benar-benar apa ya istilahnya, karena kita juga semua kaget ya. Tiba-tiba dari pembelajaran normal di mana anak-anak berangkat ke sekolah, belajar dengan gurunya di sekolah, terus di pertengahan Maret 2020 kemarin kita tiba-tiba harus jadi guru juga di rumah gitu. Nah, sementara kita tidak punya kesiapan untuk menjadi guru bagi anak kita di rumah, karena apalagi anak-anak yang usianya masih ini ya, kelas bawah ya, seperti anak saya kelas 1 waktu itu kan 2020 Maret itu kelas 1, anak saya masih kelas 1, saya juga harus mengajarkan kepada anak saya materi yang diberikan oleh guru melalui WhatsApp group gitu ya. Itu jujur aja ada kesulitan, tantangan tersendiri bagaimana saya menyampaikan, menerjemahkan bahasa yang diminta oleh ibu guru di sekolah ke anak saya gitu. Belum lagi saya juga harus memberikan pemahaman tentang pandemi ke anak saya. Namanya anak kelas 1 kan mungkin mereka masih bingung ya Bu ya. Waktu itu masih kelas 1, "Mah, pandemi itu apa? Mah, kenapa aku nggak boleh ke sekolah? Kenapa aku harus belajar di depan laptop? Kenapa aku harus belajar pakai handphone? Sementara mama selama ini melarang aku pakai handphone." Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga saya harus siapkan jawabannya gitu ya, karena anak-anak sekarang kan juga kritis ya. Pak Yaya, Teh. Nah, akhirnya saya mencoba untuk ya istilahnya menyehatkan mental saya dulu ya. Jadi sebelum kita memberikan pelajaran ke anak kita, membantu mereka belajar di rumah, kitanya juga harus sehat mental gitu loh. Jadi ya sudah, kita berusaha, saya dengan suami saya, bagaimana nih caranya kita bisa menjadi guru bagi anak kita di rumah dengan segala hambatan atau kendala, dengan segala keterbatasan, kita mencoba untuk itu. Walaupun memang itu tidak mudah, bukan perkara yang mudah begitu bagi kami ya Teh Santi, seperti itu. Belum lagi saya punya anak usia balita ya, walaupun belum sekolah, tapi tetap kalau dia lagi rewel gitu ya, udah gitu saya harus masak. Mungkin ini keluhan yang dialami oleh banyak orang tua di rumah begitu. Nah, di samping itu juga hambatan lain adalah ketika saya harus bekerja, karena saya juga kan bekerja walaupun memang WFH begitu. Saya harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban saya, tapi saya juga harus mendampingi anak saya begitu Teh. Jadi itu ya luar biasa bagi kami orang tua. Kira-kira demikian. Punya dua anak, yang satu paling besar kelas 1, sekarang beranjak kelas 2 SD ya Bu ya. Pasti akan beda treatmentnya dengan para mahasiswa ataupun mereka yang sudah di tingkat SMA ataupun SMP. Pak Iwan, ini bagaimana sih cara-cara dari teman-teman guru kita di luar sana, metode apa sih yang selama ini memang sudah diberikan kepada para muridnya di rumah melalui pemahaman yang disampaikan kepada orang tua, dan ditambah lagi dengan segala kegiatan yang dialami oleh orang tua tentunya akan berbeda. Sejauh ini bagaimana teman-teman guru memberikan materi pembelajaran kepada para muridnya, Pak Iwan? Silahkan. Ya, Teh Santi, sama apa yang disampaikan oleh Bu Vina, bahwa kami juga kaget itu, karena tidak kalau teman-teman di pendidikan pendidikan di luar sekolah lah, mereka udah terbiasa dengan melakukan itu ya. SMA terbuka atau dikejar pakai, tapi kami para guru yang formal kaget juga dengan seperti ini dan belum ada persiapan. Oleh karena itu ya, kami para guru diharapkan ada kesabaran dalam proses pembelajaran ini. Toh pemerintah sudah mengeluarkan regulasi lah, ada SKB 4 Menteri tentang bagaimana menghadapi kurikulum tahun ajaran 2021 gitu ya. Berikutnya juga bagaimana penyederhanaan kurikulum dengan adanya SK Mendikbud nomor 719 tahun 2020. Dan terakhir ada aturan lagi yang bagaimana
proses pembelajaran. Ya, oleh karena itu berbagai cara yang kami lakukan tidak selalu daring gitu. Mm-hmm. Kita ada yang daring, ada yang luring, ada juga yang dikombinasikan. Okay. Kalau WhatsApp itu kan kombinasi antara daring dengan luring gitu. Mm-hmm. Kalau memang bagi siswa yang tidak punya gadget, ya kita menggunakan luring. Mm-hmm. Dengan cara menyiapkan tentunya menyiapkan modul gitu. Mm-hmm. Kita sama lah, di Kabupaten Bandung juga sudah siapkan modul untuk beberapa siswa yang tidak bisa tidak memiliki gadget atau tidak punya apa, tidak punya tidak ada sinyal internet. Jadi kita yang gunakan dengan berbagai cara, namun sekali lagi perlu kesabaran. Hmm. Karena bagaimanapun lebih efektif tatap muka bagaimanapun. Yeah. Dibanding dengan situasi sekarang. Oleh karena itu kita bagi-bagi tugas juga. Jadi tugas kami untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan juga. Nah, ini minta bantuan juga dari orang tua, kesabaran orang tua. Tadi Kang Yohana sudah menyampaikan bahwa pendidikan informa, jadi yang berkaitan dengan norma, nilai, saatnya selama ini kan jarang bertemu dengan anak. Nah, saatnya ya kami memberikan pengetahuan dan keterampilan, orang tua memberikan ya hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, etika, estetika. Saya kira itu kerjasama, bahkan untuk SMA. Mm-hmm. Bahwa nilai sikap itu diserahkan kepada orang tua. Jadi kami kemarin nilai tengah semester, bahwa nilai untuk pengetahuan dari kami, selanjutnya keterampilan dari kami, nah untuk sikap itu diserahkan kepada orang tua. Okay. Agar anak-anak kan jadi nurut kepada orang tua, awas kalau tidak mau belajar nanti mama atau papa akan sampaikan ke wali kelas atau ke payuan bahwa anda sehingga nilainya kurang. Nah, itu bentuk-bentuk kerjasama yang selain kita gunakan, namun tentunya sekali lagi kami harus sabar gitu dengan penyederhanaan kurikulum, dan jangan khawatir siswa dan orang tua dengan penyederhanaan kurikulum yang biasanya kami 10 kompetensi dasar misalkan. Mm-hmm. Sekarang pulangnya cukup 5 kompetensi dasar, dan evaluasinya pun nanti disesuaikan dengan materi yang diberikan oleh kami. Mm-hmm. Begitu untuk evaluasi di akhir. Jadi jangan takut berkaitan dengan nanti ujian atau ulangan akhir, karena kita sesuaikan itu. Tapi tentunya kesabaran ini sabar kami para guru, sabar orang tua, jangan sambil ngajarin Pancasila sambil marah-marah gitu. Karena emang sulit juga gitu. Berikutnya juga orang tua juga sabar dengan kondisi darurat ini. Dan juga pemerintah lah, sabar juga dinas pendidikan, tidak ujuk-ujuk langsung masuk walaupun dengan zona apa. Karena zona itu hanya pembagian tempat. Kan orangnya tetap berputar dari zona satu ke zona lainnya, itu berbahaya gitu. Jadi bahkan sekarang kami takut kalau memang masuk, karena sekarang itu bukan klaster sekolah Pak Juwana, klaster rumah tangga gitu. Keluarga, jadi ketika ya? Ada klaster di rumah tangga, di rumah, klaster di rumah, anaknya masuk ke sekolah bisa menularkan kepada teman sekolah. Nah, ini saya kira yang perlu dicermati semua. Jadi sekali lagi kesabaran semua pihak, karena ini bencana lah, bukan keinginan semua. Begitu Teh Santi sementara. Oke. 10 standar kompetensi yang harus dicapai pada saat pandemi ini persingkat menjadi 5 standar kompetensi. Itu apakah artinya standar pendidikan kita menurun, Bapak Ibu? Nanti kita akan bahas setelah jeda di Talk Show Jabar Terkini. Tadi kita terputus dalam 10 standar kompetensi dasar yang harus dicapai di masa pandemi ini, dikerucutkan menjadi 5 standar kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh para peserta didik. Nah, apakah itu artinya ada downgrade dalam kualitas pendidikan kita? Saya akan coba tanyakan hal tersebut ke Pak Dr. Juwana berkaitan dengan penyederhanaan dari 10 ke 5, apakah itu artinya akan ada penurunan kualitas pendidikan di Indonesia? Pak Juwana, silahkan pendapat Anda. Baik, terima kasih. Penyederhanaan kurikulum 2013 dibuat disederhanakan menjadi kurikulum pada masa pandemi. Penyederhanaan dari sejumlah kompetensi, misalnya 10 kompetensi dibuat menjadi 5, menjadi 6, bukan berarti kualitas pendidikan anjlok. Penyederhanaan ini mengkristalisasi kepada kompetensi inti. Kemudian kompetensi-kompetensi penunjangnya, seperti Kang Iwan sebutkan tadi, ada yang diserahkan kepada peraturan orang tua untuk afektif, untuk psikomotor sebagian. Jadi
tetap pembelajaran ini harus lengkap dari ketiga ranah, knowledge, psikomotor, dan afektif. Orang tua menggarap bagian afektif itu lebih bagus, kata Pak Iwan. Jadi, pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter yang bernuansa sikap, keimanan, disiplin, dan sebagainya. Barangkali ini sudah saatnya giliran orang tua banyak berperan pada masa pendidikan. Jadi sekali lagi, penyederhanaan kurikulum bukan berarti kualitas menjadi anjlok. Boleh jadi saya berani mengatakan kualitas pendidikan di sisi lain meningkat. Model pembelajaran meningkat. Guru tadinya gaptek. Di Kabupaten Bandung yang menerapkan e-learning dari 1.400 SD, sebelum corona datang hanya 4 sekolah, hanya 2 sekolah. 2, 3, 4 itu pun fluktuatif. Tapi setelah datang corona, ini sudah 85% sekolah bisa melaksanakan pembelajaran daring. Luar biasa. TK pun bisa menjadi bisa melaksanakan pembelajaran daring. Oke, sekarang dari kualitas guru. Dulu nggak pernah ada kelompok kerja guru mahir IT. Sekarang di Bandung ada yang disebut KKG Gumati, kelompok kerja guru mahir IT. Mereka terpaksa karena corona belajar banyak, belajar keras untuk anak-anaknya agar dapat terlayani dengan baik secara optimal sesuai dengan kondisi. Saya berani mengatakan kualitas insya Allah tidak akan turun, relatif tidak akan turun, walaupun nanti variannya bakal banyak, karena kecepatan belajar antara yang pinter, yang biasa-biasa, atau yang slow learner, biasa. Itu sudah biasa, daya serap kurikulum biasa, dari dulu juga sebelum ada corona, seperti itu tidak akan rata. Jadi standarisasinya, kita maklumi standarisasinya. Bahkan disinyalir ada anak yang kecepatan belajarnya dengan menggunakan daring, dengan menggunakan gawainya itu lebih cepat. Karena kemampuan explore, knowledge secara bebas melalui kemampuan IT-nya. Kewalahan kadang-kadang guru juga. Saya pikir begitu, Pak Santi. Insya Allah relatif tidak akan anjlok kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dipertahankan dan jangan khawatir pemirsa bahwa downgrade tidak akan berlaku di sistem pendidikan Indonesia walaupun di masa pandemi. Dan tadi buktinya para guru melek IT, pinter menggunakan IT, kemudian juga para peserta didiknya pun kondisinya sama, lebih mahir lagi untuk memanfaatkan teknologi. Betul nggak Pak Iwan bahwa ini menjadi salah satu motivasi para guru di luar sana untuk terus mengupgrade dirinya dalam kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh? Begini, kami percaya bahwa tantangan lebih tinggi, motivasi lebih tinggi. Itu sudah jadi hukum alam. Sehingga tadi Pak Johana mengatakan guru-guru jadi mulai. Yang dulu hanya bawa spidol, bawa kapur, masuk kelas, sekarang nggak bisa begitu. Jadi bukan guru saja, orang tua pun yang hanya biasa main WA gitu, media sosial, sekarang sudah mulai orang tua tahu Google Classroom, tahu Zoom gitu. Pada umumnya sekali lagi, jadi dengan pandemi ini ya tentunya masyarakat, guru, orang tua, termasuk Pak Johana juga berpikir lebih keras nih menghadapi seperti ini. Tetapi pada akhirnya saya katakan ya tidak khawatir, karena tadi katakan hanya yang esensi saja yang kami berikan, yang tidak esensinya bisa kalau tingkat SMP, SMA itu bisa belajar mandiri, belajar sendiri, toh silabus sudah diberikan, buku-buku, e-book sudah diberikan. Tapi tinggal bagaimana tingkat sekolah dasar ini betul-betul memerlukan bimbingan orang tua gitu, dan juga kesabaran guru bagaimana tidak memaksakan. Dan sekali lagi kami bukan melarang, tidak berharap berpindah tugas orang tua menjadi guru formal, tidak seperti itu. Jadi sebetulnya silakan kalau memang tidak mengerti, tanyakan oleh orang tua kepada guru gitu. Jangan memaksakan guru, orang tua menjadi guru formal, bukan bagiannya saya kira. Tetapi kecuali kalau seperti Ibu Vina ini kan lain, bukan hanya sekedar ibu rumah tangga begitu, punya kemampuan yang lebih mungkin dari orang tua yang lain. Tetapi bagi orang tua yang biasa, jangan malu-malu lah, tanyakan saja.
jangan merepotkan diri sendiri. Sekali lagi, tugas orang tua adalah pendidikan informal, apalagi sekarang lagi rame-ramenya program Jabar Masagi, Bandung Masagi, cinta agama, cinta bangsa, cinta budaya, cinta lingkungan. Itu saya kira pendidikan karakter saatnya bersama-sama antara guru dengan orang tua. Hal yang positifnya itulah, dulu kami para guru kapan komunikasi dengan orang tua. Sekarang tiap hari semua guru komunikasi dengan orang tua. Main WA ada, bahkan sekarang sudah mulai ramai ada grup WA kelas. Yang dulu anggota orang tua gitu. Karena memang komunikasinya menyampaikan kalau anaknya tidak pernah ikut belajar, orang tuanya sampai. Kan itu bagus, saya kira ada komunikasi. Kita ambil yang baiknya saja ya, Kang Juwana, dengan kondisi seperti ini. Tetapi sekali lagi, tantangan lebih berat, lebih besar, motivasi yakin akan lebih besar lagi. Tetapi kalau kita tidak diberikan tantangan seperti ini oleh Tuhan, maka motivasi kita akan seperti biasalah, santai-santai saja. Begitu, Teh. Oke, peningkatan kompetensi dan juga motivasi untuk melakukan tantangan ini saatnya ya, Pak Iwan. Dan kalau kita coba ya, tanyakan kepada Ibu Vina, apakah tantangan-tantangan tersebut sudah dijawab selaku orang tua untuk menaklukkan nih materi-materi yang disampaikan oleh para guru untuk anaknya? Ini memacu Bu Vina juga sih untuk ini nggak, untuk apa? Untuk menguasai Zoom, Google Classroom dan yang lainnya. Atau yang lebih aktif malah ibunya ketimbang anaknya. Ya, Teh Santi. Jadi memang kondisi pandemi ini membuat kita dituntut untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang tiba-tiba begitu ya. Tadi saya katakan kita kaget ya di Maret, April itu masih kaget, tapi seiring berjalannya waktu memang sekarang sudah ada mulai pola perbaikan begitu ya. Dan dari pihak sekolah juga saya lihat sudah ada metode-metode pembelajaran yang better lah dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau dulu pas awal mungkin saya juga ya tidak menyalahkan guru ya, kalau guru memberikan tugas banyak karena mungkin capaiannya harus target-targetnya harus dicapai gitu. Tapi dengan adanya penyederhanaan kurikulum sekarang juga sudah lebih nyaman bagi kami orang tua gitu ya, walaupun tetap kami menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom gitu ya, video conference yang lainnya. Itu mungkin untuk blended learning ya. Jadi selain ada daring, luring, tadi juga ada interaksi antara guru dan orang tua begitu. Guru dan anak langsung menggunakan video conference gitu. Tapi mungkin permasalahannya adalah bagi mereka-mereka yang tidak punya fasilitas itu, Teh Santi. Nah, kalau misalnya pada sebagian orang yang misalnya di rumahnya ada wifi, lalu orang tuanya juga mau untuk mempelajari gitu ya, mau adaptif terhadap perubahan-perubahan, mungkin itu tidak terlalu bermasalah. Tapi bagi mereka-mereka yang saya mendengar keluhan-keluhan dari beberapa orang tua juga, mereka masih kesulitan, masih gagap gitu ya terhadap perubahan teknologi. Lalu permasalahan lainnya adalah masalah internet yang kurang stabil. Gitu ya. Walaupun memang itu sebenarnya masalah klasik dari teknologi ya sementara ini gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa pemerintah memperhatikan hal tersebut, misalnya dengan membangun infrastruktur yang lebih baik lagi di pelosok-pelosok seperti itu. Terus juga masalah dari sisi ekonomi, sekarang dengan adanya pandemi roda perekonomian juga kan melambat gitu ya, membuat banyak orang yang misalnya ya terkena pemutusan hubungan kerja, lalu mereka juga jadi ya maaf misalnya pengangguran begitu ya. Itu juga akan pengaruh terhadap bagaimana mereka menyediakan fasilitas pembelajaran bagi anak-anaknya. Jadi mungkin itu juga jadi PR untuk pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam rangka pembelajaran daring ini. Mungkin seperti itu, Teh Santi. Oke, Mas Menteri kita Nadiem Makarim sudah menggelontorkan anggaran setidaknya 3 triliun rupiah untuk memfasilitasi pengadaan kuota pada masa pandemi ini dalam rangka penyelenggaraan PJJ. Akankah 3 triliun ini efektif dan juga maksimal disalurkan kepada para siswa dan juga para guru? Kita akan coba memantaunya, bagaimana alurnya untuk bisa mendapatkan kuota tersebut langsung dari Kadisdik Kabupaten Bandung setelah jeda di Jabar Terkini. Sempat saya sebutkan 3 triliun
melalui dana BOS akan disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke semua sekolah, tidak memandang sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Boleh nanti Pak Dr. Johana koreksi saya jika memang keliru informasi yang sampaikan, dan 3 triliun ini akan dibagikan kepada peserta didik dan juga para guru dalam bentuk kuota khusus memfasilitasi mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Masalahnya timbul adalah kuotanya ada tapi gadgetnya tidak ada. Kita coba lihat di Garut, di Bekasi, sampai ada orang tua, Bapak Ibu yang rela mencuri gadget orang lain demi memfasilitasi anaknya belajar secara online. Kemudian lagi kita coba tengok daerah yang lain, ada sepasang orang tua yang rela membunuh anaknya karena tidak sabar bisa mengajarkan anaknya dalam proses pembelajaran secara online. Tidak hanya psikis orang tua yang terkena, tapi juga beban mental mereka berkaitan dengan pengeluaran tentunya. Ini ada di dalam lingkaran pendidikan di masa pandemi. Pak Dr. Johana, 3 triliun, apakah ini efektif Pak Johana? Silahkan. Baik, kebijakan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggelontorkan 3, sekian triliun untuk kuota baik bagi siswa maupun guru, saya pikir ini kebijakan yang cukup bagus, tetapi belum selesai menurut saya. Karena di Indonesia KR ini tidak semua memiliki sinyal yang bagus, tidak semua orang tua dan siswa memiliki gadget yang memadai. Tapi kebijakan itu sudah sangat luar biasa, bisa meringankan beban-beban orang tua, bisa meringankan beban-beban siswa dan beban-beban guru itu sendiri. Namun demikian, pemerintah daerah barangkali bisa menambal bolong-bolong yang ketidakidealan dari kebijakan menteri. Jadi daerah juga harus berinovasi, berkreasi, membantu pemerintah pusat. Misalnya bagaimana seperti apa, Pak? Itu bersinergi. Jadi nggak ada yang salah. Ketidakidealan kebijakan idealkan oleh daerah, idealkan caranya oleh pribadi. Menurut saya begitu. Mekanismenya sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentunya donatifnya sekarang sedang melakukan pendataan. Nanti seluruh siswa dan guru yang memadai sudah diverifikasi datanya, nomor WA-nya, itu akan berupa kuota langsung ke nomor masing-masing, tidak berupa uang, langsung berupa kuota. Sampai menurut informasi sampai bulan Desember kira-kira boleh. Iya. Kemudian tertarik informasi dari Teh Vina ya tentang persoalan-persoalan orang tua mendampingi anaknya belajar di rumah karena orang tuanya bekerja, penguasaan metodik didaktik, kemudian pengalaman dan sebagainya. Betul kata Kang Iwan, tidak bisa orang tua serta merta jadi guru formal, itu memerlukan pendidikan kualifikasi yang memadai, kan minimal harus sarjana jadi guru itu. Sangat maklum kalau orang tua berhadapan dengan persoalan-persoalan kepunan. Tapi tidak berarti orang tua harus seperti guru, memahami seluruh metode pendekatan materi pelajaran itu seperti itu. Jadi orang tua bersinergi saja dengan guru. Makanya di Kabupaten Bandung dikembangkan dengan sekolah dengan parenting. Jadi boleh sekolah mengundang orang tua berlima, bertiga, tentunya dengan protokol kesehatan, semua sehat, tidak komorbid, bisa dilakukan. Itu yang dikembangkan itu. Orang tua kunjung sekolah konsultas bisa berlima, bisa berempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, menambah kemampuan, menambah pengalaman, sharing, sehingga mama aku lebih galak dari bukan gitu, gak ada cerita gak ada itu kan di minggu pertama cerita itu. Dan gak ada lagi karena ada komunikasi sekolah dengan orang tua, lalu komunikasi sedapat mungkin. Jadi corona ini jangan menjadi paranoid ya, jangan ketakutan berlebihan, tapi yang penting kita protokol kesehatan, yang penting kita tahu bagaimana strategi bertemu yang aman gitu kan, tidak bergerombol, pakai jarak, tentu pakai masker tentunya yang benar, cuci tangan, itu semua dilakukan insya Allah aman. Tidak bisa berdiam diri, ini harus bergerak dan harus produktif. Makanya saya berani mengatakan,
Indonesia ini ditantang, daerah ditantang, jangan sampai prosesi pendidikan, layanan pendidikan mengalami stagnan. Mm-hmm. Saya berani mengatakan di Kabupaten Bandung tidak ada krisis layanan pendidikan. Okay. Ini sinyal Android dan sebagainya itu tersumbat. Dimaklumi oleh semua pihak. Mm-hmm. Terus kita ditantang untuk menteris, hikmahnya cukup cukup tinggi. Kita katakan indah corona ini, karena corona telah hikmah yang cukup tinggi. Mm-hmm. Ini luar biasa. Saya katakan ayah ada keindahan corona. Kalau tidak ada sukses di balik corona, menurut saya cara corona. Okay. Saya contohkan 3 kali kepala dinas membuat surat edaran agar sekolah mulai menggunakan pendekatan e-learning, belajar daring. Banyak yang nggak mampu, Pak Iwan, tak 90% yang ada sinyalnya guru bisa daring. Anak-anak dibantu oleh otak-otak nih, belajar sana, belajar sini. Yang penting itu adalah proses dan akhirnya berjalan. Menurut saya ini luar biasa ini. Cuma di balik corona. Begitu ini dengan kebutuhan. Orang tua jadi pada pinter sekarang. Orang tua jadi pada pinter ya. Oke. Di awal jengkel boleh, tapi setelah itu sudah ketemu ritmenya begitu ya Pak. Oke. Orang tua semakin pintar menangani anaknya. Kemudian orang tua juga semakin dekat dengan anaknya karena ada proses pembelajaran secara online. Dan ketahuan yang lebih galak adalah orang tuanya ketimbang gurunya. Oke. Nah, kalau kita coba tanyakan ke Pak Iwan, ini keluh kesah dari teman-teman guru selama pandemi ini harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online seperti apa? Walaupun memang tadi sudah ada peningkatan skill dalam IT, kemudian juga bantuan pemerintah juga beberapa sudah ada yang menerima. Ada tidak curhatan dari teman-teman guru berkaitan dengan metode pembelajaran saat ini, Pak Iwan? Ya, ini teh. Kalau saya harus milih, lebih baik tetap buka. Karena dengan daring ini ya guru lebih repot. Makanya kami merasa sakit hati kalau menyebutkan guru diam di rumah hanya dapat gaji, itu menyakitkan sekali, Pak Johana. Saya lihat, saya mau protes dengan pendapat seperti itu. Karena begini, kalau dulu kita tinggal besok, kita malamnya mempersiapkan, besoknya ngajar. Tapi sekarang kan bukan hanya mempersiapkan ngajar, tetapi metode juga harus disiapkan. Guru juga harus berbagai cara bagaimana, kalaupun dapat dari pemerintah, itu kuota terbatas. Ini perlu kuota terbatas, hanya aplikasi tertentu yang bisa digunakan. Gak bisa gunakan WA, gak bisa buka YouTube. Kalau teman-teman kami kan misalkan beberapa sekolah SMA 9 kan, kita sudah membuka misalkan TV streaming untuk pembelajaran. Anak tinggal lihat YouTube, ternyata aplikasi kuota yang diberikan gak bisa buka YouTube. Ini persoalan lain yang diberikan oleh Mas Menteri kepada kami, para guru begitu, termasuk kepada orang tua gitu. Itu hanya, sekali lagi, hanya untuk aplikasi tertentu lah. Dan aplikasinya tersebut sudah disiapkan oleh pemerintah tentunya. Tidak aplikasi yang bebas. Jadi, sekali lagi, kami lebih-lebih repot berhadapan seperti situasi sekarang ini. Oleh karena itu, ya, ada bentuk yang terlupakan, pendidikan itu formal, informal, ada yang lupa, itu non-formal. Saya kira setiap RW itu ada seksi pendidikan. Ada seksi, di bagian PKK itu ada seksi pendidikan. Jadi usul kami, bagaimana kalau misalkan PKK RW membuat pusat-pusat pembelajaran, rumah yang memiliki WiFi itu bisa digunakan untuk 5 tadi menurut Pak Johana dengan protokol COVID, atau di kantor RW, termasuk di masjid-masjid. Saya kira kan sekarang masjid sudah mulai, kalau tidak salah Mang Oden, uminya belum datang, sudah mulai memasang internet di masjid-masjid. Itu masjid digunakan untuk belajar. Saya kira ada bentuk, tidak hanya tadi mengandalkan rumah itu. Kalau memang orang tua yang tidak memiliki internetnya terbatas, maka siapkan. Saya kira ada subsidi silang lah dari orang-orang yang beri kesempatan tetangganya itu satu rumah ya. Kami misalkan di beberapa RT di Riung Bandung itu sudah mulai RT-nya membuka pusat belajar. Kalau tiap RT ada, saya kira apa yang dikeluhkan
mungkin itu sakit tidak terjadi, khusus misalkan di kota-kota besar. Kalau di desa-desa ya, balai desa itu bisa jadikan pusat belajar, namun tentunya sekali lagi terbatas lah. Ini saya kira solusi yang kami sampaikan, jadi pendidikan non formal pun jalan, sehingga tiga pusat pendidikan apa yang sampaikan Pak Johana tadi betul-betul pada masa pandemi ini berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi diharapkan ibu-ibu PKK mulai aktif menyiapkan pusat-pusat sumber belajar, tidak hanya kejar paket, tetapi pendidikan formal pun sekarang sangat diperlukan oleh para siswa, dan itu sangat membantu kami para guru khususnya yang daring. Sekali lagi tadi bantuan dari pemerintah dari Mas Menteri dengan kuota itu tidak sepenuhnya membantu gitu, karena sekali lagi kuotanya terbatas untuk aplikasi tertentu, begitu Teh. Oke, ada beberapa aplikasi yang memang di-provide oleh Kemendikbud, dan ada juga beberapa aplikasi yang digunakan untuk belajar yang tidak di-provide oleh kuota yang diberikan oleh Kemendikbud. Betul ya Pak Iwan, seperti itu ya? Itu seperti itu. Oke, kita coba kembali ke Ibu Vina nih, selaku ibu yang mengajarkan anaknya di rumah di satuan pendidikan SD kelas 2. Ya lagi kritis-kritisnya, lagi hobi main, kemudian juga nggak bisa diem pastinya Bu Vina. Nah tadi kalau kita lihat bahwa kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa guru hanya makan gaji aja tanpa adanya kerja, itu sudah di hilangkan, dikonfirmasi oleh Pak Iwan bahwa guru pun harus banyak melakukan inovasi-inovasi ya dalam melakukan banyak metode pembelajaran, dan yang paling penting adalah caranya bagaimana menyampaikan materi A sehingga anaknya paham, begitu ya Pak Iwan ya? Ya itu yang penting ya. Itu karena kita tidak tahu peserta WhatsApp kita ini, peserta didiknya punya kemampuan yang sama atau tidak, jadi mencari kalimat yang bisa memudahkan mereka itu juga kerja keras ya Pak Iwan untuk teman-teman guru di luar sana. Sejauh ini Bu Vina merasakan apa dengan arahan dari para guru untuk anak Bu Vina? Terima kasih Teh. Jadi gini, saya katakan tadi untuk sekarang ini memang sudah lebih nyaman bagi kami orang tua karena dari pihak sekolah juga mereka menyediakan video conference ya. Jadi setiap hari misalnya dari jam sekian sampai jam sekian mereka belajar menggunakan Zoom. Jadi ada interaksi langsung walaupun lewat laptop begitu guru dengan anak saya. Jadi nanti instruksi-instruksinya langsung diberikan oleh guru. Itu lebih menurut saya lebih enak. Tapi kendalanya adalah ya masalah baru yang muncul adalah dari sisi kesehatan mungkinnya karena kalau sering menggunakan Zoom di depan laptop, di depan layar gadget juga kan kesehatan mata anak juga jadi taruhan begitu. Nah pada saat itu kami juga sampaikan keluhan-keluhan kepada pihak sekolah dan alhamdulillah merespon positif pihak sekolah. Jadi sekarang itu di sekolah anak saya itu ada yang namanya satu saat itu ada namanya one day without gadget. Jadi ada hari di mana mereka tidak perlu bersentuhan langsung dengan gadget. Nah jadi misalnya mereka melakukan pembiasaan-pembiasaan baik seperti misalnya menyiram tanaman, membantu orang tua di rumah, mengajak adik bermain seperti itu. Terus juga membuat proyek-proyek sederhana yang bahan-bahannya ada di rumah gitu loh. Nah ini mungkin juga bisa jadi masukan buat guru-guru lain yang mungkin belum melakukan itu. Jadi inovasi dan kreativitas memang diperlukan di sini. Karena kalau kita menggunakan gadget terus, itu nanti khawatir kesehatan mata anak juga terpengaruh. Lalu juga anak jadi malah nanti dikit-dikit malah buka game gitu. Oh, ada jeda sedikit pembelajaran jadi buka game dan lain-lain. Tantangan lagi itu ya. Terima kasih Bu Vina nih atas curhatnya juga. Nih waktu kita semakin sempit pemirsa Badung TV, sebelum kita bisa dengan para narasumber saya malam hari ini, kita coba kembali ke Pak Johana. Closing statement dari Pak Johana berkaitan dengan layanan pendidikan di masa pandemi khususnya di Kabupaten Bandung seperti apa? Silakan singkat saja. Baik, layanan pendidikan di Kabupaten Bandung pada masa pandemi COVID-19 ini, saya berani mengatakan tidak ada krisis pelayanan. Walaupun ada masalah sinyal, masalah gadget, saya kira ini bisa diatasi dengan guru kunjung atau orang tua kunjung atau kegiatan parenting ketika grafiknya masih naik, apalagi Kabupaten Bandung sudah di posisi zona oranye.
Iya, ada sedikit gangguan signal sepertinya di Pak Johana. Kita coba ke Pak Iwan, silahkan singkat saja Pak Iwan. Ya, saya berharap semua sabar, jangan tergesa-gesa, orang tua jangan terlalu memaksakan ingin masuk, pemerintah juga, guru juga, karena lebih baik kehilangan sedikit ilmu daripada kehilangan nyawa. Itu saya kira dari saya. Oke, sedikit ilmu dan daripada kehilangan nyawa. Ibu Vina, singkat saja. Oke, terima kasih. Bagi semua orang tua, mari kita sama-sama berjuang, tingkatkan stok sabar, mari kita sama-sama mengiring anak kita agar mereka sukses walaupun keadaannya dalam masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber saya malam hari ini berkaitan dengan pendidikan di masa pandemi. Dan bisa kita sampaikan dari diskusi kita malam hari ini adalah prinsip dari kebijakan pendidikan di Indonesia di masa pandemi adalah memiliki dua prinsip. Yang pertama, kita coba kenali bahwa prinsip kesehatan dan juga keselamatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, dan juga masyarakat. Prinsip kedua yang memang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah prinsip tumbuh kembang peserta didik dan juga kondisi psikososial menjadi salah satu dua prinsip kebijakan yang dikedepankan bagi pendidikan di Indonesia di masa pandemi. Kuatkan sabar, tingkatkan imunitas, dan juga sehatkan jiwa Anda demi mengantarkan anak-anak kita ke pendidikan yang lebih berkualitas lagi walaupun di masa pandemi saat ini yang kita tidak tahu sampai kapan akan berlangsung. Yang paling penting adalah optimis. Satu lagi yang paling penting untuk Anda adalah pesan ibu yang selalu diingat adalah selalu menggunakan masker Anda. Terima kasih atas setianya Anda bersama saya di program Jabar Terkini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangga sadayana ibu Bang Johana. Mohon Bapak, hatur nuhun. Iya, bangga sering di udara wae di Pak Johana. Bangga teh, ibu. Hatur nuhun. Waalaikumsalam.